Bagi kalian penggemar film Warkop DKI, pasti tahu bocah satu ini. Doni, di film Warkop DKI berjudul Bisa Naik Bisa Turun, kerap kali menjahili orang dengan membawa kodok. Kira-kira seperti apa ya kabarnya kini? Bocah tersebut bernama Yoga Pratama, yang usianya kini hampir menginjak 35 tahun. Yoga memang mengawali karirnya tahun 90-an. Ia berperan sebagai anak kecil maka yang memelihara kodok, di sejumlah judul film Warkop DKI. Jika dulu ia memerankan anak kecil yang usil, sekarang nasibnya lain. Ia telah menjelma menjadi sosok pria dewasa yang berkarisma. Kini, ia masih menggeluti dunia hiburan khususnya bidang seni peran. Ia juga masih kerap beberapa kali bermain film. Contohnya adalah film, Marlina the Murderer in Four Acts, film terakhir yang dibintanginya bersama Marsha Timothy. Dulu memang jahil dan usil, namun kini sosoknya Yoga disebut mirip Abimana Aryasatya.